Lur ya, cepat aku, saudaraku ada yang punya lampu seperti ini. Kalau nggak hidup, coba cek dulu lur ya. Pertama adaptornya dulu. Nah, kalau di sana adaptornya masih oke, nggak rusak, nah, cari sini lur ya. Ya siapa tahu hanya problem di sini tadi lepas solderannya atau di mana. Cek dulu lur ya, jangan dibuang lur. Ini masih boleh dipakai kembali ini. Udah hidup ini. Kelor ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Gimana kabarnya, Lur? Semoga sehat sukses selalu, Lur. Kali ini Kacet mau memperbaiki ini, Lur. Gimana, Lur? Kabarnya semoga sehat sukses selalu, Lur ya. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support Kacet Channel. Semoga sehat sukses selalu lur ya. Lur, Kacet mau memperbaiki ini lampu. Apa ini lur? Gak tahu ini lampu yang boleh lap-lip gitu atau gimana, gak tahu lur. Nah, ini adaptornya. Ini gak hidup lur ya. Gak tahu problemnya di mana. Mari kita cari lur. Ya, namanya suruh memperbaiki mesti ada problem lur ya. Ini pertama-tama kita cek ini dulu lur ya. Kita cek adaptornya ini. Casnya ini ada setrumnya enggak? Nah, ini. Kalau ini ada setrumnya, maknanya problemnya di sini, kawasan sini. Kalau ini enggak ada, nah, mananya ini rusak. Lepas itu kita cek ini berapa apa boleh hidup atau enggak sini kawasan sini. Ini ada tulisannya masuk setrum 100 sampai 200 volt, keluarnya 7 volt lur. Nah, 7 volt keluarnya itu. Ini kita cek dulu lur ya. Saya cek dulu, saya incepkan ini ada setrumnya enggak. Ceknya pakai tester lur ya, saya nggak usah perlihatkan lur. Nanti kalau bisa saya ngomong bisa, kalau enggak saya ngomong enggak. Oke lur, masih berfungsi. Nah, ini saya cabut kembali, ini masih berfungsi. Nah, ini langsung saya copkan saja lur ya. Nah, ini saya hidupkan, ini saya copkan colokannya. Ini ada min plusnya lur ya. Nah, ini dia, tapi walaupun itu dimasukkan sana nggak bisa terbalik, ada ininya loh. Nah, ini. Kita pusing balik gini nggak boleh masuk lur, mau pas dia main plus. Hei, hidup lur, katanya nggak hidup. Ini mesti ada problem ini lur, kita cari lur ya. Kita cari pertamanya. Oh, kadang goyang-goyang, hidup gak hidup lur. Nah, ini lur. Nah, ini. Nah, itu matikan. Nah, ini kita pertamanya dari kabel sini
Nah, ini ada problem ini. Wah, ini lho. Nah, sudah jumpa kan penyakitnya. Kayak goyang-goyang pergi sana sini hidup. Ini nyantol enggak lur ya. Nah, itu tuh. Nah, itu lepas itu. Nah, itu lepas. Hah? Dia punya itu apa? Saudaranya lepas. Saya cantolkan lur ya. Good. Nah, itu hidup. Oh. Ya lur. Sudah jumpa penyakitnya lur. Saya matikan. Nah, kita solder saja lur. Ini tadi saya baru dandan-dandan. Soldernya masih lupa saya enggak matikan. Enggak tahu saya baru pakai hidup saja, hidup enggak apa panas belum. Nah, ini saya sudah matikan lur ya. Mau solder dulu. Kita solder kembali ini saja lur. Nah, bagi saudaraku yang punya lampu seperti ini atau lain lah, itu kalau merusak kita cek dulu lur ya, apanya yang rusak pokoknya. Siapa tahu hanya seperti ini, nah itu senang lur ya. Kalau apa, pertama-tama adaptornya sana dulu lur ya. Adaptornya sana kita cek rusak nggak adaptornya itu. Wes. Masih banyak-banyak ini. Tapi banyak-banyak pun enggak boleh, lur ya. Nanti tempuk sama sebelahnya. Ya intinya pokoknya kelet kembali lah. Yang lepas tadi intinya pokoknya kelet, jangan tempuk lor ya. Ini main plus nanti tempuk jadinya rusak nanti. Nah, main plus dia. Nah, jangan tempuk saja pokoknya. Sudah solder, kita coba lagi. Oke lor, mantap jos, sudah hidup. Dia hidupnya gini saja lor ya, nggak boleh disetel ini. Ya macam air hujan lur. Nah, ini hidupnya seperti air hujan. Ini saya ingat yang nggak tahu lah kena tarik-tarik atau gimana. Jadinya apa? Lepas ini saudaranya. Ini saya mau bagi kuat lur ya. Nah, andalan gadget. Biar tambah kuat lur ya. Nanti kalau kena tarik-tarik biar nggak lepas. Pakai lem bakar saja ini. Ya buat double lur ya. Double safety biar lebih kuat. Sini yang pertama lur ya, biasa dia tarik-tarik kena itu apa. Nah, jadinya lepas itu saudaranya. Ini sudah kelet juga lah, dalam tadi saya sudah kasih. Oke, sudah hidup lur. Oh, tapi pun dia macam-macam juga lur. Kadang pelan, lambat gitu lur. Ya lur ya. Cukup segitu saja lur ya. Sepataku saudaraku ada yang punya lampu seperti ini, kalau enggak hidup coba cek dulu lur ya. Pertama adaptornya dulu. Nah, kalau di sana adaptornya masih oke, enggak rusak, nah cari sini lur ya. Ya siapa tahu hanya problem di sini tadi lepas saudaranya atau di mana. Cek dulu lur ya, jangan dibuang lur. Ini masih boleh dipakai kembali ini. Udah hidup ini. Oke lur ya. Nah, cukup segitu saja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam.